Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih menggunakan atau melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang menemani adalah Ismi Melinda, seorang bintang sinetron dan FTV yang punya pengalaman mistis saat syuting, betul ya? Gimana ceritanya, Ismi? Waktu itu sih lagi syuting film horor juga sih. Mm-hmm. Nah, itu lokasinya itu di daerah Puncak, di danau apa ya, saya lupa lagi sih, udah beberapa tahun yang lalu. Mm-hmm. Nah, itu kejadiannya lagi di danau itu kan lagi ceritanya memang hantunya nongol gitu dari danau gitu. Terus akhirnya semuanya pada kerasukan gitu. Kan ceritanya memang ada 5 remaja gitu kan. Oke. Okay. Nah itu cewek-cewek, tapi ada cowoknya juga. Nah yang cowoknya ada 3 orang, terus 5 ini cewek termasuk aku. Mm-hmm. Nah semuanya itu kerasukan, tapi kecuali aku. Kamu nggak kerasukan? Enggak, iya. Yang jadi, lain gimana keadaannya? Kerasukannya seperti apa? Pertama-tama sih kayak, apa namanya, yang jerit-jerit gitu. Mm-hmm. Jadi mereka pada nggak sadar gitu, akhirnya pada jerit-jerit. Terus dimasukin ke tempat kita base camp. Hmm. Itu semuanya pada jerit-jerit semua kayak apa histeris ya, kayak gitu. Kerasukan massal jatuhnya kan. Okay. Pada histeris gitu, akhirnya kita break syuting sih. Langsung break syuting, besoknya itu kita pindah lokasi, nggak di situ lagi. Oke. Okay. Tapi setelah itu nggak pernah kejadian lagi dan sampai proses syutingnya berakhir nggak ada yang kerasukan lagi kan ya? Nggak ada sih, karena memang kita udah pindah lokasi, nggak di situ lagi. Oke. Okay. Wah, serem juga ya kalau harus terlibat dalam produksi film horor seperti itu ya. Mm-hmm. Nah, tapi malam hari ini mudah-mudahan tidak menyeramkan buat kamu. Karena berikut ini adalah seorang partisipan yang mengaku dia menjalankan ritual. Ritualnya ini pesugihan. Mm-hmm. Pernah dengar pesugihan? Pernah. Pernah dengar ya? Mm-hmm. Nah, malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama yang sudah disamarkan. Kami persilahkan, Enak. Selamat malam, Ibu Ena. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan kepada kami malam ini? Saya mau menceritakan tentang kehidupan saya. Saya seorang yang pesugihan. Hmm. Saya pesugihan di pohon besar. Oke. Pohon apa? Asem. Pohon asem? Iya. Apa yang Anda lakukan? Saya selalu memberikan bunga-bunga di pohon itu setiap malam Jumat Kliwon. Lalu untuk apa ritual itu dilakukan? Saya ingin kaya raya. Berhasil? Iya, saya berhasil. Siapa yang mengantarkan uang-uang itu? Maksudnya bagaimana caranya? Apakah ada makhluk-makhluk yang mengantarkan uang atau semua usaha Anda diberi kemudahan? Setiap saya habis melakukan ritual itu, mm-hmm, akan ada uang di situ banyak. Dan setelah itu, saya juga macar-macarin laki-laki, muda, dan kaya hanya untuk uang. Sudah banyak korbannya? Banyak. Jika tidak mau, dia akan... Oke, saya mau tanya deh, Bu. Atas dasar apa sebenarnya ibu melakukan itu semua sehingga melakukan ritual lalu mengorbankan para pria itu untuk diambil uangnya karena memang kebutuhan atau memang ibu suka menjalankannya? Saya memang suka menjalankannya. Malam hari ini apa maksud dan tujuan ibu datang ke Menembus Mata Batin? Saya ingin menceritakan kehidupan saya.
kepada Mas Roy. Hanya mau bercerita? Iya. Mudah-mudahan malam hari ini, setelah Ibu berbagi cerita, ya mudah-mudahan, ya saya nggak tahu akan berubah atau enggak, tapi harapan kami semua bisa merubah pendapat Ibu supaya tidak ada jatuh korban lagi kali ya, Bu, ya. Kami akan mengajak Ibu untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nah, tinggal di rumah bernomor 79. Terlahir pada tanggal 19 Juli 1983. Sosok yang tenang dan penyendiri. Namun di balik ketenangannya, saya melihat arus yang sangat deras dan berbahaya. Saya melihat ada perjanjian antara Enak dan sosok jin. Banyak sekali tumbal yang dia persembahkan. Saya melihat banyak sosok jin berkeliaran dan berterbangan di atas. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Nah, tanggal lahir 19, bulan 7, tahun 1983. Nomor rumah 79. Ibu Nak ini melakukan pesugihan dengan ritual menabur bunga di pohon asem di satu tempat. Dan ada beberapa korban yang sudah berjatuhan. Terutama laki-laki muda yang diambil uangnya. Dan saat ini masih belum puas dan ingin terus melakukan walaupun harus memakan korban lagi. Iya. Saya merasa ada yang janggal ya dengan sosok Ibu Nak. Bahwa apa yang dikatakan tadi sempat memanggil pohon ya. Pohon asem katanya. Pohon asem. Iya. Saya merasakan di sini bukan pohon asem, tapi yang dikategorikan pohon asem menurut dia, saya ngerasain ini pohon besar. Pohon besar. Oke, dan itu ada di rumahnya atau di sekitar rumah? Ada penunggunya kah? Saya ngeliat di dalam sekitar rumahnya ada pohon besar yang konon kabarnya menjadi pesugihannya. Nah, dari penciuman saya ngeliat ada sosok pocong ya? Iya. Tali pocong. Matanya serem sekali ya. Iya, dari tadi soalnya. Iya. Aku kalau dilihatin jadi langsung gini. Oh, ngeliatin kamu juga? Iya. Ngeri gitu. Jadi saya melihat sosok matanya sangat tajam sekali. Saya ngelihat, Ismi, kamu kok kayak ada yang ngikutin ya? Sebenarnya gini loh, pernah ada yang bilang ya sebelumnya kalau kamu juga sebenarnya ada penjaganya. Katanya, makanya yang tadi aku cerita. Yang lain kerasukan kamu enggak gitu? Gitu. Katanya sih ada, tapi aku nggak tahu gitu. Ada, Roy. Kalau misalnya di sini kamu ada penunggunya, berarti secara logika benar-benar Ena nggak suka sama Ismi juga ya. Karena saya ngerasa dari tadi tatapan matanya kok beda ya? Iya, ke Ismi ngeliatnya seperti kayak mau marah dan iya, mau menerkam. Iya, kayak mau menerkam Ismi. Padahal kamu tidak ada salahnya apa-apa. Saya melihat sosok teman yang saya menyukainya. Teman apa nih? Teman yang gak kelihatan. Dia sudah di sampingnya sekarang. Semuanya gelap dan tua sekali. Dan seperti pocong, Roy. Iya, tapi datangnya dari sini ya. Ada sebelah sini.
Ini temennya Enak kah? Atau yang ngejagain Ismi? Enak. Saya ngeliat di sini sosok pocong sangat serem banget dan bongkok badannya. Kok tapi adanya di sekitar saya dan Ismi ya? Ketika saya melihat perbedaan suhu udara, di sini kok lebih dingin dibanding sini ya? Bau amis lagi. Sekarang dia di belakangnya. Di belakangnya Ismi? Iya. Dia menyukai Ismi. Duh, gimana ya? Sosok ini yang datang, Roy, atau? Ya, bentar. Saya kok deg-degan ya. Yang saya gambar sama yang diceritakan. Dan apa yang saya lihat di sini ada kuntilanak juga dan ada sosok pocong. Dingin banget udara di sini. Jadi saya butuh lilin untuk menghangatkan tangan saya. Teman kamu tapi bisa kamu kendalikan kan, Mbak? Ya, bisa. Dia apa yang diinginkan sebenarnya dari Ismi, Roy? Saya dengarnya kesucian, maksudnya saya mengerti. Jadi intinya sebenarnya sosok jinnya ini tertarik dengan wanita yang seperti ini gitu loh. Dan makanya juga sebenarnya di tubuhnya dia itu banyak laki-laki juga dan jin laki-laki. Itu yang saya lihat. Saya kok merasa ada ancaman nih di sini. Ini saya takut ini nggak akan kejadian apa-apa kan, Roy? Nggak akan mengganggu tentang tamu dan jalannya syuting kan? Kalau bisa tunjukin. Mereka semuanya ada di sini, mengikuti saya. Kamu tampan juga. Saya menginginkan kamu. Jika...